Baik, materi kali ini terkait dengan mata kuliah bahan-bahan listrik, yaitu bahan superkonduktor. Pengertian dari superkonduktor adalah suatu fenomena yang terjadi dalam beberapa material pada keadaan suhu yang rendah. Dengan ketiadaan hambatan listrik dari medan magnet di dalam yang dikenal dengan efek Meissner. Superkonduktivitas adalah sebuah fenomena mekanika kuantum yang berbeda dari konduktivitas sempurna. Efek yang sama dapat diamati jika medan magnet diberikan pada bahan dalam suhu yang normal. Kemudian, bahan didinginkan sampai menjadi bahan superkonduktor. Pada kondisi suhu kritis, maka medan magnet akan ditolak. Efek inilah yang dikenal dengan efek Meissner. Dalam superkonduktor konvensional, superkonduktivitasnya disebabkan oleh sebuah gaya tarik antara elektron konduksi tertentu yang meningkat dari pertukaran fonon. Ini menyebabkan elektron konduksi memperlihatkan fase superfluid terjadi dari pasangan elektron yang saling berhubungan. Ada juga sebuah kelas material dikenal dengan superkonduktor yang tidak konvensional. Ini memperlihatkan superkonduktivitas, tetapi yang ciri fisiknya berlawanan dengan teori superkonduktor konvensional. Superkonduktor pada suhu yang jauh lebih tinggi dari yang dimungkinkan menurut teori konvensional, meskipun masih jauh di bawah suhu ruangan. Sekarang ini tidak ada teori lengkap tentang superkonduktivitas yang bersuhu tinggi. Jadi, superkonduktor adalah suatu material yang tidak memiliki hambatan di bawah suatu nilai suhu tertentu. Suatu superkonduktor dapat saja berupa konduktor, di mana suhu terjadi perubahan sifat konduktivitas menjadi superkonduktor yang disebut dengan temperatur kritis. Superkonduktor memiliki beberapa sifat di antaranya. Yang pertama yaitu sifat kelistrikan. Yang kedua yaitu sifat kemagnetan, dan yang ketiga yaitu sifat kuantum. Sifat kelistrikan yaitu jika suatu bahan superkonduktor terjadi akibat interaksi antara elektron dengan inti atom, namun elektron dapat melewati inti tanpa mengalami hambatan dari atom. Ketika atom melewati kisi, maka inti yang bermuatan positif menarik elektron yang bermuatan negatif dan akan mengakibatkan elektron akan berdetak. Selanjutnya adalah sifat kemagnetan. Suatu bahan superkonduktor memiliki sifat diamagnet yang sangat sempurna. Pada keadaan superkonduktor ditempatkan pada medan magnet, maka tidak akan ada medan magnet yang terjadi dalam superkonduktor. Hal ini disebabkan oleh karena bahan superkonduktor menghasilkan medan magnet dalam bahan yang berlawanan arah dengan magnet luarnya. Kemudian sifat kuantum. Teori kuantum untuk superkonduktor telah dirumuskan melalui tulisan Bardeen Cooper dan Skipper yang dikenal dengan teori BCS. Teori BCS diantaranya berisikan interaksi tarik-menarik antara elektron dapat menyebabkan keadaan dasar yang terpisah dengan keadaan tereksitasi oleh energi gap. Kemudian interaksi antara elektron dan menyebabkan adanya energi gap yang diamati.
Mekanisme interaksi ini yang tidak langsung terjadi ketika suhu elektron berinteraksi dengan fisi. Kemudian unsur superkonduktor. Superkonduktor tidak terjadi dalam logam mulia seperti emas dan perak atau logam yang bersifat ferromagnet. Unsur superkonduktor diantaranya litium, beryllium, titanium, vanadium, zinc atau seng, gallium, zirconium, niobium, molybdenum, technetium, ruthenium, rhodium, palladium, chromium, cadmium, indium, timah atau stannium, hafnium, tantalum, wolfram atau dikenal dengan tungsten, rhenium, osmium, iridium, platinum, raksa, talium, timbal, thorium, protactinium, uranium, dan americium. Berikut ini akan diberikan beberapa contoh yang terkait dengan superkonduktor, yaitu pada pemutus komputer. Elemen penghubung yang menggunakan bahan superkonduktor dapat berubah sifatnya menjadi konduktor biasa. Hal ini disebabkan oleh perubahan suhu atau medan magnet di atas nilai kritisnya. Ada contoh pada kabel listrik. Penggunaan superkonduktor pada kabel listrik yang tidak akan mengalami disipasi energi listrik, disebabkan hambatan pada bahan superkonduktor ini bernilai nol. Kemudian contoh pada kereta magnet. Penggunaan bahan konduktor lainnya adalah pada kereta magnet atau dikenal dengan magnetic levitation train atau disingkat dengan maglev, di mana kereta maglev ini sangat populer di negara Jepang atau negara-negara maju lainnya. Kereta maglev ini memiliki kecepatan 343 mph atau setara dengan 550 km per jam. Kemudian contoh pada pembangkit listrik. Dengan memasang sistem penstabil listrik yang dinamakan distributed superconducting magnetic energy storage system atau disingkat dengan DSMS. Unit ini berfungsi untuk menyimpan energi listrik sebesar 3 MW. Contoh lainnya pada magnetic resonance imaging atau disingkat dengan RMI. Dalam bidang kedokteran, menggunakan RMI sebagai alat pencitra resonansi magnetik yang dapat melakukan scanning terhadap pasien yang memudahkan deteksi suatu penyakit. Kemudian contoh pada superconducting quantum interface devices. Ini diterapkan dalam bidang kemiliteran, juga menggunakan superkonduktor HTS2 yang digunakan untuk mendeteksi kapal selam dan ranjau laut. Itulah tadi penjelasan tentang bagian dari bahan-bahan listrik, yaitu bahan superkonduktor. Semoga dapat memahami dan mengerti apa yang dijelaskan tadi. Silakan mengeksplorasi contoh-contoh penerapan yang ada di sekitar terkait dengan bahan superkonduktor. Dimohonkan memberi saran, masukan, atau komen terhadap video pembelajaran ini demi peningkatan di masa yang akan datang. Terima kasih.